Haleluya, Shalom saudaraku. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Salam akik, aku kabarkan injil keselamatan. Mari, pada kesempatan yang indah ini, kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, "Siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu." sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Siapkan Alkitab saudara, kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini saya telah pilih dari 1 Petrus 4 ayat 1. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saya kasih tema "Milikilah cara pikir yang dewasa": Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari faktor usia, ada banyak yang masih muda. Tapi sudah dewasa rohaninya. Tetapi tidak sedikit orang yang sudah tua tapi tidak dewasa rohani, alias masih kekanak-kanakan. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, kedewasaan berbicara tentang cara kita berpikir, mengambil keputusan, menyikapi masalah atau peristiwa yang sedang terjadi. Dan orang dan memperlakukan diri sendiri dan juga orang lain. Alkitab menyatakan bahwa pada saat Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya, ia akan datang sebagai pengantin laki-laki sorgawi yang akan menjemput mempelai wanitanya. Mempelai wanita ini berbicara mengenai gerejanya yang sudah dewasa, bukan kanak-kanak. Karena itu, biarlah kita memiliki sikap seperti Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, Contoh ketidakdewasaan adalah ketika sedang menghadapi penderitaan atau masalah, seringkali kita mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, dan menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan hari ini memperingatkan bahwa ketika menghadapi penderitaan, janganlah berpikir negatif dahulu. Tetapi, kita harus mengubah cara berpikir kita bahwa Penderitaan adalah cara Tuhan mendewasakan kita. Sebagai batu loncatan, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjauhi dari dosa. Penderitaan mengajar kita untuk lebih mengandalkan Tuhan dan tidak berpaut pada kekuatan sendiri. Kedewasan rohani seseorang bukan dilihat dari seberapa rajin ia berdoa, seberapa rajin beribadah atau ikut pelayanan tetapi juga kesanggupannya menghadapi penderitaan sebagai proses dari Tuhan buang semua pikiran negatif yang ada berhentilah menyeluh dan bersungut-sungut tetaplah bertekun, sabar, dan selalu tabah menjalani proses di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 saudara-saudara Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Demikianlah renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih firmanmu biarlah firmanmu yang telah kami baca dan dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan kami praktekkan bahkan menjadi remah dalam kehidupan kami setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin